Budaya, Rahayu, Waras. Sedulur sekalian, kita bertemu kembali dengan channel Tonatan TV, channel yang insya Allah tetap eksis menyajikan sejarah dan budaya Nusantara, terutama di tanah Ponorogo ini. Kali ini saya akan menyajikan tentang keberadaan sebuah makam di desa Tanjung Gunung, yakni makam Eyang Palang. Makam ini berada di puncak sebuah bukit. Memang dari nama Tanjung Gunung saja kita bisa terbersit sebuah pemikiran bahwa di desa ini banyak terdapat pegunungan dengan pohon-pohon tanjung, sehingga desa ini pun diberi nama Tanjung Gunung. Sedulurku sekalian, makam ini memang terkesan sangat aneh karena di makam Eyang Palang nisan tidak terbuat dari batu atau dari semen yang dicor, namun dari kayu. Itu pun tidak dipahat dengan bentuk-bentuk nisan pada umumnya, namun nisan ini bersimbolkan gada dan simbol Kitab Jamus Kalimasada. Maka bagi kami inilah yang membuat keanehan. Tidak umumnya pada nisan-nisan di makam-makam lain. Sedangkan nama Eyang Palang dibuat dalam sebuah papan dengan bertuliskan aksara Jawa Madya dan aksara Latin berada di samping makam, tepatnya pada posisi makam dekat dengan nisan berbentuk gada rujak. Sekilas kita mengetahui filosofi yang ingin disampaikan kepada para peziarah atau yang hadir ke makam Eyang Palang, bahwa beliau sosok pemimpin yang pada waktu itu bergelar dengan nama Palang. Bila itu, Palang nama dari sebuah jabatan strata yang ada. Sedangkan gada rujak polo, kita mengetahui bahwa itu adalah senjata perang yang dipakai oleh seorang kesatria Pandawa yang bernama Bima. Sedangkan jamus Kalimasada dalam bentuk kotak dengan aksara Arab, ini mengingatkan kita tentang keberadaan tokoh pewayangan, yakni Pandawa yang tua
yaitu unta dewa. Gada rujak bulu yang merupakan senjata dari Bima, berarti yang palang adalah seorang sosok yang berani membela kebenaran. Dia seperti seorang Bima yang gagah perkasa, maju ke palagan membela negara, membela bangsa, dan juga membela kebaikan dan kebenaran bagi masyarakat. Namun beliau juga memegang yang namanya Camus Kalimasada, sehingga beliau meskipun sakti mandraguna gagah perkasa, tetapi hambek pandita layaknya seorang unta dewa. Maka dari nisannya Eyang Palang, kita bisa mengerti bahwa pertama, Eyang Palang adalah seorang yang gagah perkasa, berwibawa, tetapi ia tetap hambek pandita. Dia menganankan kebaikan-kebaikan bagi masyarakat banyak pada saat memimpin di desa Tanjung Gunung ini. Maka dari filosofi yang terkandung pada nisan yang palang, sebenarnya sebuah simbol bahwa sosok yang palang merupakan sosok Satrio Pinandito. Dan bagi saya sebagai seorang yang awam terhadap hal-hal semacam ini, tentu merasa aneh keberadaan makam dengan nisan gada rujak bulu dan bentuk layang Camus Kalimasada. Sebab setahu saya juga baru ini saya melihat adanya makam dengan nisan seperti ini. Meski berada di sebuah bukit di desa Tanjung Gunung, makam Eyang Palang tidak sepi dari peziarah. Bahkan menurut Mono, kepala desa yang juga warga setempat dari keberadaan makam Eyang Palang ini, yang datang ke makam Eyang Palang dari berbagai daerah dan juga memiliki hajat tersendiri. Namun yang jelas, mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurutnya, para peziarah datang tidak mesti harinya dan juga waktunya. Kadang ada yang pagi, sore, bahkan tidak sedikit yang malam hari. Bagi sedulur yang ingin menyaksikan dari dekat keberadaan makam Eyang Palang dengan nisan gada rujak bulu dan Camus Kalimasada yang dengan filosofinya Satrio Pinandito ini, silahkan
datang ke desa Tanjung Gunung. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sajikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa, bila video ini panjenengan anggap bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman, saudara, kerabat, sedulur, bahkan boleh kepada pacar atau calon istri suami Anda. Demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Teriring satu asesanti, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras.